menjadi teladan dan contoh bagi anggota, ini menjadi sangat penting. Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala. Artinya, kalau kita ingin merubah, maka jadilah teladan. Pimpinan harus jadi teladan. Baru di bawahnya juga akan menjadi lebih baik. Karena tidak mungkin kita memulai dengan yang baik, kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri. Ini yang saya harapkan rekan-rekan mampu memahami ini. Pada saat kita sudah menjadi baik dan melihat di bawah bisa ternyata masih belum bisa menyesuaikan dengan program rekan-rekan, maka program rekan-rekan bisa mengambil langkah-langkah. Terhadap yang baik, kita berikan reward. Terhadap yang buruk, kita berikan punishment. Tapi itu tidak akan bisa kalau tidak kita mulai dari diri kita. Jadi ini yang akan saya lihat ke depan. Penilaian-penilaian, mampu enggak rekan-rekan untuk kemudian merubah menjadi pemimpin yang bisa diteladani oleh anak buahnya. Tantangan, tapi memang eranya sudah seperti itu. Itu yang harus kita lakukan. Pemimpin-pemimpin besar saat ini semuanya melakukan itu. Jadi mau tidak mau kita semua di sini juga harus melakukan itu. Tapi yakini bahwa kalau itu kita lakukan dengan penuh keikhlasan, maka rekan-rekan akan mendapatkan buahnya. Buah dari suatu keikhlasan. Dan itu bentuknya tentunya berbeda-beda. Terkait dengan hubungan dengan masyarakat, akan membuat masyarakat menjadi percaya. Terkait dengan kepercayaan publik, publik akan menjadi percaya. Terkait hubungan kita dengan anggota, anggota akan semakin setia dan loyal kepada pimpinannya. Jadi, itu yang tentunya saya ingin pesankan, dan tolong ini betul-betul bisa diimplementasikan. Bukan hanya sekedar pepatah, bukan hanya sekedar teori, tapi bagaimana kemudian kita implementasikan.